memenangkan ribuan smartphone setiap bulannya. Download aplikasi Motion Banking sekarang. What? Tangan aku dan kamu itu harus selalu berdekatan supaya kita bisa melanjutkan untuk menulis kisah putri untuk pangeran. Maura, I trust you. Aku yakin kamu bisa bantuin aku untuk menghancurkan perusahaan Pesora ya. Juga pangeran. Kamu yakin mau ngelakuin itu? Karena kalau kamu benar-benar ngelakuin itu, resikonya cukup besar loh. Aku gak pernah takut mengambil resiko. Karena aku tahu apa yang aku lakuin itu benar. Itu bukannya putri sama pangeran. Vito, kamu tenang dulu ya. Aku udah larang dia untuk gak deket sama pangeran. Tapi ternyata dia gak dengerin aku. Vito, kamu tenang dulu ya. Maura, aku gak mau dia dipengaruhi sama pangeran. Vito, tapi kamu harus tenang. Please, aku mohon banget sama kamu. Kamu tenang dulu. No, I can't. Aku harus ambil tindakan. Vito. Aduh, sakit perut. Harusnya kamu jauhin dia. Vito. Aku udah ingetin kamu. Supaya kamu jauhin dia. Biar kamu gak dipengaruh lagi sama dia. Tapi ternyata kamu gak dengerin omongan aku. Aku... Put, kalau kamu terpengaruh sama dia, kamu juga pasti bisa ikut-ikutan melindungi Pesora ya. Padahal dia orang yang udah membunuh Mamat. Vito, kamu sabar dulu, kamu tenang dulu, jangan kayak gitu ngomong ya. Ikut aku sekarang, kita pulang. Vito, aku sama pangeran. Aku gak mau dengar alasan apa-apa. Kita pergi dari sini sekarang juga. Let's go. Vito. Tapi kamu udah dibutakan sama cinta. Karena itu kamu gak bisa berpikir jernih. Kalau ini semua ada hubungannya sama meninggalnya Mama, Put. Iya, udah cukup. Gak usah diulang-ulang soal itu. Vito. Kamu harus jauhin dia. Lepasin aku, Fit. Kamu harus jauhin dia. Aku gak bisa jauhin pangeran. Jadi maksud kamu? Kamu tetap memilih pangeran yang omanya jelas-jelas membunuh mama kita, Put. Pangeran sama oma itu orang yang berbeda, Vito. Kalaupun omanya pangeran bersalah, pangeran gak ada sangkut pautnya sama itu. Jadi kamu gak bisa juga nyalain pangeran begitu aja dong. Keterlaluan. Kamu udah terpengaruh sama dia.
kamu boleh emosi, kamu boleh marah. Tapi kalau kamu sampai nyakitin Putri, saya nggak akan tinggal diam. She is my sister. Saya nggak akan nyakitin dia. Dan ini bukan urusan kamu. Jelas ini urusan saya. Putri adalah hidup saya. Jadi apapun yang berurusan sama dia, urusan saya juga. Paham? Gua mesti cepet-cepet nyalin semua file ini dan bikin datanya gak valid sesuai perintah Vito. Sorry Ran, gua harus lakuin ini semua demi Citra dan Raisa. Iya, halo, sayang. Halo, istri? Halo? Suara kamu kok putus-putus? Sayang? Yaudah nih, aku bentar keluar dulu deh. Suara kamu gak ada nih, hilang-hilang. Halo? Halo, istri? Halo? Halo? Nah, iya, sayang. Maksud aku, nanti kalau aku udah selesai kerjaannya di kantor, aku pasti pulang kok. Loh, emangnya kenapa? Sertifikat apartemen udah dikasih sama petugas apartemen. Ya bagus dong sayang, berarti itu artinya kita gak usah pusing lagi mikirin sewa apartemen setiap bulan.